acara ini dalam rangka apa? Hari ini acara silaturahmi dan halal bihalal mewakili tokoh masyarakat Kecamatan Air Hangat Timur bersama kami bakal calon Bupati Kerinci Haji Tapiani Kasih. Nampaknya tadi ada sebentuk dukungan dari masyarakat dan juga pemuda tadi Bang. Bagaimana respon itu? Hari ini memang sama-sama kita saksikan tadi bahwa mewakili pemuda se-Kecamatan Air Hangat Timur telah menyatakan sikap memberikan dukungan kepada kami. Begitu juga yang mewakili tokoh masyarakat dan tokoh ulama Kecamatan Air Hangat tadi, sama juga kita saksikan tadi bahwa juga telah menyatakan sikap dukungan. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa akan berhimpun bukan saja 6 kecamatan di hilir, tapi beliau juga tadi mengatakan akan berhimpun dalam 10 kecamatan di tengah dan di hilir demi untuk Pilkada Kerinci tahun yang akan datang.